Mega berarak indah berbalam di bubut bayu ke pohon ara. Pemanis kalam selamat malam awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi mulakan lagi dikasihi tuan rumah suami isteri yang berbahagia semua Suud bin Badri, hasil isteri yang berbahagia Puan Siti Yahani binti Khalid, Datuk Guru Tuan Imam Datuk Haji Puan Puan Najah, para pemimpin masyarakat setempat, tuan-tuan dan juga puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita memanjatkan rasa penuh kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga keizinan dapat kita bersama-sama pada hari ini berkumpul berhimpun bersemenda dengan Majlis Walimah Teruk Persandingan Muhammad Saluddin bin Muhammad Saud dan isterinya yang berbahagia Puan Siti Farah Wahidah binti Ramli pada hari ini 30 Mac 2014 bersama dengan 28 Jamadil Awal 1435 Hijrah yang berlangsung di kediaman yang beralamat di Lot 4056 Jalan Haji Abdul Aziz Jalan Kebun Seksyen 30 40460 Shalom Selangor Darul Ihsan. Tidak kira telefon dan juga kerana anda daripada utara membawa bidang dari selatan membawa berkalan dari timur membawa makmur dari barat membawa berkat insyaAllah dari luar negeri membawa rezeki. Alhamdulillah dengan cuaca yang cukup baik dan juga kesihatan yang cukup baik dan ditemukan pada hari ini doa anda juga depan saya semoga anda semua ciri-ciri belaka semoga anda semua sihat-sihat belaka semoga hari ini lebih baik daripada hari yang berlalu semalam insyaAllah. Baiklah tuan-tuan juga perempuan anda bertemankan saya Azwan Haji Mahmid yang akan bertugasan sehingga jam 12 malam nanti. Jadi kepada anda yang baru saja bekerja tiba yang mana baru saja bersama-sama hadir di majlis pada hari ini sama datang cuman kepada anda. Kita berkenalan, kita mengulurkan persahabatan antara kita membatik kata-kata daripada ilmuwan Islam yang cukup terkenal Imam Ghazali ada menyatakan apabila kita punya 1000 orang sahabat atau rakan ia masih lagi dianggap terlalu sedikit namun akan tetapi sekiranya kita mempunyai seorang musuh ia sudah dianggap terlalu ramai. Jadi renung-renungkanlah ya mempunyai seorang 1000 orang rakan dan juga sahabat masih lagi dianggap terlalu sedikit namun akan tetapi sekiranya anda mempunyai seorang musuh ia sudah dianggap terlalu ramai. Jadi marilah kita bersama-sama mengekalkan harmonian dan juga mengekalkan persahabatan antara kita ini. Semoga ia akan terus berkekalan sehingga kita menutup mata hingga ke akhir hayat nanti insyaAllah. Dan tetap ada juga puan-puan yang melekat sekalian untuk memulakan tugasan saya pada hari ini. InsyaAllah saya akan memutarkan lagu-lagu yang pernah popular di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang terbaru dan terkini. Ini adalah lagu yang pertama untuk hiburan kita bersama pada hari ini. Lagu yang dipopulerkan oleh Dato' Emda Kilau lagi berjudul Salam Kasih itu untuk anda semua. Salam sayang daripada saya Azan Jumamin untuk anda semua. Beri pada juga selamat kerja bersama.